Jati diri generasi muda diyakini mampu dipupuk menerusi Kor Kadet Polis di sekolah, juga Kor Sukarelawan Polis Siswa-Siswi Sukses di universiti. Penubuhannya diharap mampu menjadikan kumpulan sasar rakyat Malaysia yang berdisiplin serta cintakan negara. Ketua Polis Negeri Datuk Chuah Gilai mengakui kedua-dua kor itu bukan sahaja mendedahkan mereka dengan tugas kepolisan tetapi juga semangat setikawan dan juga meningkatkan jati diri yang lebih positif. Jadi melalui program seperti Kor Kadet Polis ini, kita harap kita dapat tanamkan jati diri mereka ini supaya mereka tidak senang terpengaruh dengan propaganda yang dibuat oleh Islamic State. Dan mereka, saya berharap juga bahawa mereka dapat menunjuk jalan atau membuka mata kawan-kawan mereka yang mungkin telah terpengaruh. Dan mereka ni, saya berharap juga apabila dewasa nanti ada keinginan untuk memasuki pasukan polis. Bercakap di Merlimau, beliau juga menaruh keyakinan disiplin tinggi dalam pelaksanaan program-program Kor Kadet Polis bakal menjadi pedoman hidup mereka pada masa akan datang.